sobat semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian masih dalam tetap keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Oke. Nah, di sini yang mau kita akan bahas adalah dari catatan 3. Di catatan 3 itu ada beberapa topik. Nah, itu yang pertama adalah tentang teks eksplanasi ilmiah, tentang kalimat efektif, dan tentang penggunaan huruf kapital dan beberapa tanda baca. Nah, kalau untuk tentang kalimat efektif dan tentang teks eksplanasi ilmiah itu sudah dijelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Oke. Nah, jadi di sini yang mau kita bahas itu adalah tentang penggunaan tanda baca dan penggunaan huruf kapital. Oke ya. Nah, jadi yang pertama itulah penggunaan huruf kapital. Ada beberapa aturan dalam penggunaan huruf kapital. Oke, ada beberapa aturan dalam penggunaan huruf kapital. Oke. Yang pertama itu adalah huruf kapital itu digunakan dalam huruf pertama awal kalimat. Nah, huruf pertama awal kalimat. Jadi semua kalimat, baik kalimat berita, perintah, kalimat tanya itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah, contoh kalimatnya, perhatikan. Semua siswa telah selesai melaksanakan ujian PTS 1. Nah, itu kalimatnya. Nah, jadi yang menjadi awal kalimatnya yang mana? Itu adalah huruf S pada kata semua. Jadi huruf S-nya itu harus ditulis huruf kapital atau huruf besar. Oke. Yang kedua, huruf kapital itu digunakan huruf pertama dalam kalimat langsung. Nah, kalimat langsung itu ditandai dengan adanya tanda petik 2. Tanda petik 2. Oke ya. Nah, lihat contohnya. Apakah kamu sudah belajar? Tanya Nina. Nah, jadi di sini yang menjadi kalimat langsungnya adalah kalimat yang diapit oleh tanda petik 2, yaitu apakah kamu sudah belajar? Nah, jadi di awal kalimat langsung itu harus ditulis huruf kapital atau huruf besar, yaitu huruf A pada kata apakah. Oke ya. Nah, jadi semua di dalam kalimat langsung itu harus digunakan atau ditulis huruf kapital. Oke. Yang ketiga atau yang C, huruf kapital itu digunakan ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan. Ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan. Oke, contohnya perhatikan seperti ini. Kalau dia ungkapan keagamaan, itu harus diikuti nama orang. Oke, contohnya seperti ini. Saya akan buat dua kalimat. Kami sedang berkunjung ke rumah pendeta. Kalimat kedua, kami bertemu dengan pendeta William di supermarket. Nah, di sana di dalam dua kalimat itu ada terdapat kedua-duanya terdapat kata pendeta. Nah, salah satu dari di dalam kalimat itu salah satu kata pendeta itu menggunakan huruf kapital dan menggunakan huruf kecil. Nah, di kalimat pertama kami sedang berkunjung ke rumah pendeta. Oke, ke rumah pendeta di sana kata pendeta itu ditulis huruf kecil. Oke, karena tidak diikuti nama orang. Sedangkan kalau yang kedua, kami bertemu dengan pendeta William di supermarket. Kata pendeta itu ditulis dengan huruf besar karena diikuti oleh nama orang. Oke. Selanjutnya yang bagian D atau yang keempat, huruf pertama nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang dan daerah. Nah, ini juga kalau dalam penulisan pangkat atau jabatan itu harus ditulis huruf kapital atau huruf besar jika diikuti nama orang atau nama daerah. Oke, contohnya seperti ini. Perhatikan, saya kasih 3 contoh kalimat. Yang pertama, anggota DPR sedang melakukan rapat dengan Presiden Jokowi. Oke. Anggota DPR sedang melakukan rapat dengan Presiden Jokowi. Kata presiden di sana itu ditulis huruf kapital karena diikuti nama orang, Presiden Jokowi. Lihat kalimat kedua. Andi bercita-cita menjadi seorang presiden. Oke.
Oke, Andi bercita-cita menjadi seorang presiden. Kata presiden di sana ditulis huruf kecil karena tidak diikuti nama orang atau nama daerah. Oke, kalimat ketiga, beberapa sastrawan sedang mewawancarai gubernur Sumatera Utara. Nah, gubernur Sumatera Utara, gubernurnya harus ditulis huruf besar karena diikuti nama daerahnya yaitu Sumatera Utara. Oke, selanjutnya yang bagian E itu adalah huruf kapital digunakan huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Nah, ingat ya, yang ditulis huruf kapital itu adalah nama sukunya, nama bangsanya, dan nama bahasanya. Nah, saya kasih sebuah contoh. Ini ada dua kalimat, sebenarnya kalimatnya sama, cuman saya ulang dua kali dan ada penulisan yang berbeda. Yang pertama, mayoritas masyarakat di Sumatera Utara adalah suku Batak. Oke, kalimat kedua dengan sama, mayoritas masyarakat di Sumatera Utara adalah suku Batak. Nah, di kalimat pertama, oke, kata suku S-nya itu huruf kecil, yang huruf kapital adalah huruf B pada kata Batak. Oke, ya, yang di kalimat kedua, huruf S pada kata suku itu huruf besar atau huruf kapital, dan huruf B pada kata Batak itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, mana penggunaan yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang benar itu adalah yang di kalimat pertama. Ingat, yang huruf besar itu, yang huruf kapital itu nama sukunya. Jadi kata suku tidak ikut, nama sukunya. Oke, jadi itu juga berlaku untuk bangsa dan untuk bahasa. Oke, yang selanjutnya bagian F. Bagian F itu huruf pertama nama hari, bulan, tahun, dan peringatan hari raya. Nah, ini juga sama dengan yang sebelumnya. Oke, yang ditulis huruf kapital atau huruf besar itu adalah nama harinya, nama bulannya, nama tahunnya, atau nama peringatan hari rayanya. Oke, contohnya seperti ini. Ini sebuah tiga buah kalimat dengan dua kalimat yang sama, tapi ada penulisan yang berbeda. Perhatikan di kalimat pertama, kami akan pergi berenang setiap hari Minggu. Kalimat kedua, kami akan pergi berenang setiap hari Minggu. Kata hari pada kalimat pertama hanya ditulis huruf kecil, kata hari pada kalimat kedua hanya ditulis huruf besar, dan kata minggu itu kedua-duanya ditulis huruf besar. Oke, mana yang benar dari dua kalimat ini? Yang benar itulah kalimat pertama, yang huruf kapital itu hanyalah nama harinya yaitu minggu. Kata hari itu tidak perlu ditulis huruf kapital atau huruf besar. Nah, lihat di kalimat ketiga, kakek dan nenek akan berkunjung ke rumah minggu depan. Perhatikan di sana ada kata minggu. Pada kalimat ini, oke ya, pada kalimat ini kata minggu ditulis huruf kecil. Kenapa huruf kecil? Karena kata minggu pada kalimat ini tidak menyatakan hari minggu. Jadi minggu depan itu kita tidak tahu dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu. Kita tidak tahu dalam satu minggu itu hari apa yang akan dinyatakan di sini datang. Jadi kata minggu itu ditulis huruf kecil. Oke, yang selanjutnya, yang bagian G, huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama setiap kata pada judul tulisan, kecuali kata tugas. Ya, huruf pertama pada judul tulisan kecuali kata tugas. Apa itu kata tugas? Kata tugas itu adalah kata yang tidak mempunyai arti jika berdiri sendiri. Kata tugas itu terdiri dari kata depan, kata hubung, kata seruan. Ya, contohnya kata depan di, ke, dari mana. Atau kalau kata hubung dan, atau tetapi, kemudian, dan seterusnya. Nah, contohnya. Oke, contohnya, nah, yang pertama ini bayangkan saja ini adalah sebuah judul tulisan ya. Cerita pengalamanku. Cerita pengalamanku terdapat dua kata. Jadi C dan P-nya itu ditulis huruf besar atau ditulis huruf kapital. Nah, contoh kedua,
pengalaman berlibur ke Bali. Nah, di sana terdapat 4 kata, salah satunya adalah kata tugas, yaitu kata ke. Jadi kata ke itu ditulis huruf kecil, tidak huruf besar, karena dia adalah sebagai kata tugas. Jadi P pada kata pengalaman, B pada kata berlibur, dan B pada kata Bali, itu yang baru ditulis huruf besar atau huruf kapital. Oke, yang selanjutnya yang bagian H itu adalah penulisan singkatan gelar akademik. Ya, penulisan singkatan gelar akademik. Contohnya sarjana akuntansi SA. SA-nya ditulis huruf besar. Kalau singkatannya S titik AK titik. Itu singkatannya. Atau yang kedua, sarjana hukum. Ini contoh ya, sarjana hukum. S pada kata sarjana huruf besar. H pada kata hukum itu juga digunakan huruf besar. Oke. Yang terakhir yaitu adalah huruf kapital juga digunakan pada penulisan kata sapaan. Oke, kata sapaan itu artinya kata sapaan yang kita gunakan ketika kita langsung berinteraksi atau berkomunikasi dengan orangnya langsung. Ya, jadi kita contohnya kita bertanya atau berbicara dengan orangnya langsung. Nah, contohnya seperti ini. Sedang apa di sini, Nak? Oke, sedang apa di sini, Nak? Oke. Nah, di kalimat ini perlu kita berikan tanda koma setelah kata di sini. Nah, itu adalah contoh kata sapaan. Nah, jadi kata na n pada kata na itu harus ditulis huruf besar. Oke. Nah, jadi itu beberapa penggunaan huruf kapital yang umum yang sering digunakan. Oke ya. Yang salah satunya itu mungkin yang mungkin dan hal kamu juga harus tahu itu adalah bahwa penulisan nama kota itu harus digunakan dengan huruf kapital. Oke, nah yang selanjutnya itu yang mau kita bahas adalah penggunaan tanda titik. Ini penggunaan tanda titik ya. Oke, penggunaan tanda titik ada beberapa aturan atau cara penulisan atau penggunaan tanda titik, tanda baca titik ya. Yang pertama, tanda titik itu digunakan pada akhir kalimat berita. Oke, akhir kalimat berita. Jadi semua kalimat berita itu diakhiri dengan tanda titik. Jadi ada 3 jenis kalimat berdasarkan tanda baca yang mengakhirinya ya. Ada namanya kalimat berita, ada kalimat tanya, dan ada kalimat perintah. Jadi kalau dia kalimat berita diakhiri tanda titik, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya, kalimat perintah, kalimat suruhan itu diakhiri dengan tanda seru. Jadi sini yang kita bahas adalah kalimat berita. Contohnya sama seperti yang contoh pertama pada huruf kapital tadi. Semua siswa telah selesai melaksanakan ujian PTS 1. Jadi itulah kalimat berita dan harus diakhiri dengan tanda titik. Oke. Yang kedua, tanda titik itu juga digunakan dalam penulisan singkatan nama orang. Penulisan singkatan nama orang. Nah, contohnya Raden Ajeng Kartini. Ya. Nah, kita mau singkat. Ini sering disingkat dengan RA Kartini. Nah, jadi ada bagian kata yang kita singkat itu kita harus akhiri dengan tanda titik. R titik A titik Kartini. Ya, atau contohnya juga di catatan nanti itu ada Abdul Haris Nasution. A H Nasution. A titik H titik Nasution. Atau contohnya kalau nama lengkapnya Januar Saputra Simatupang. Semua singkat. J S Simatupang. J-nya titik, S-nya titik, baru Simatupang. Itu penulisan singkatan nama ya. Oke. Yang selanjutnya, tanda titik juga digunakan dalam akhir nama singkatan, gelar, jabatan, dan pangkat. Nah, contohnya yang kita bahas di bagian penulisan huruf kapital tadi, contohnya sarjana akuntansi.
ya, sarjana akuntansi. Nah, S titik AK titik. Jadi semua singkatannya itu, ya, semua singkatannya itu harus diakhiri dengan tanda titik. S titik AK titik. Atau contohnya sarjana hukum, ya, S titik H titik. Oke, nah itu dalam penulisan singkatan nama gelar, jabatan, pangkat, dan yang lain. Oke, yang bagian D. Tanda titik juga digunakan pada penulisan kata atau ungkapan yang sudah umum. Ya, kata atau ungkapan yang sudah umum. Contohnya itu atas nama. Itu sering disingkat dengan A titik N titik. Atau contoh yang lain itu tanggal. Ya, singkatannya TGL titik dengan huruf kecil semua. Ya, atau contohnya lagi dan seterusnya disingkat dengan DST titik. Nah, jadi semua singkatan di sini, jika singkatan umum ini harus diakhiri dengan tanda titik. Oke ya. Yang selanjutnya bagian yang E, yaitu adalah tanda titik juga digunakan pada penulisan angka, jam, menit, dan detik dalam angka. Jadi kalau kamu mau menulis jam, menit, detik dalam angka, itu harus kita dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya sekarang, ya contoh ya, contohnya sekarang pukul 10:35.20. Jadi kita tulis pukul 10:35.20. Oke ya. Nah, yang selanjutnya tanda titik juga digunakan itu dalam memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Kecuali itu ya, pada penulisan tahun dan penulisan nomor telepon. Nah, jadi contohnya sini, contohnya saya membeli mainan seharga 10.000. Nah, jadi penulisan 10.000 RP 10.00. Jadi itu 10.000. Jadi kalau dalam penulisan tahun, biarpun dia sudah ribuan, itu tidak diberikan atau tidak ditulis dengan tanda titik ataupun penulisan nomor telepon. Oke ya. Nah, jadi itu beberapa aturan, teknik atau cara dalam penulisan tanda titik. Nah, yang terakhir itu adalah penggunaan tanda koma. Nah, tanda koma juga mempunyai aturan atau cara dalam penggunaannya, syarat dalam penggunaannya. Nah, yang pertama, ini penggunaan tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian kalimat. Memisahkan bagian kalimat. Seperti yang saya jelaskan kemarin di bagian kalimat efektif, bahwa bagian kalimat ini adalah ada namanya subjek, predikat, dan ada keterangan. Contohnya lihat di sini. Saya buat sebuah contoh. Pada pagi hari, kami selalu berjemur di lapangan. Nah, ketika dalam sebuah kalimat kita temukan keterangannya lebih awal ditulis, jadi harus dipisahkan dengan tanda koma. Jadi pada pagi hari itulah keterangan waktu. Kami selalu berjemur di lapangan. Nah, jadi inti dari kalimat ini adalah kami selalu berjemur di lapangan. Nah, jadi pada bagian keterangannya yang di awal pada pagi hari itu kita harus pisahkan dengan tanda koma. Oke, yang bagian B, penggunaan tanda koma yang kedua itu adalah tanda koma juga digunakan itu merangkaikan kata yang disebut berturut-turut. Ya, merangkaikan kata yang disebut berturut-turut. Contohnya, Nina sedang mengerjakan tugas bahasa Indonesia, koma, PKN, koma, dan seni rupa. Jadi di sini ada tiga hal yang dijelaskan. Jadi itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Oke. Atau di catatan kamu juga bisa kamu lihat nanti contohnya itu adalah Anggi membeli tas, koma, buku, koma, baju, koma, dan sepatu di koperasi. Itu juga sebagai contohnya. Oke, yang bagian ketiga atau yang C,
Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan kalimat langsung dengan bagian kalimat. Ya, kalimat langsung dengan bagian kalimat. Bagian kalimat ini biasanya adalah kalimat pengantarnya. Contohnya seperti ini. Kata guru, nah kata guru, koma. Jika bagian pengantarnya ini ditulis di awal, itu harus kita pisahkan dengan tanda koma. Contohnya, kata guru, koma, tanda petik 2, pembuka, kamu harus mengerjakan semua latihan. Tanda seru, baru tanda petik penutup. Nah, jadi di sana bagian kalimatnya kata guru itu kita harus berikan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat langsungnya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalimat langsung itulah kalimat yang ditandai dengan, diapit dengan tanda petik 2. Oke, yang selanjutnya, yang bagian D, oke. Tanda koma juga digunakan itu setelah konjungsi antar kalimat atau sebelum konjungsi dalam kalimat. Nah, konjungsi tahu ya, kata hubung yang menghubungkan kata, frasa atau kalimat. Contohnya, nih, kakak sedang belajar IPS, koma, sedangkan saya belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini sebelum konjungsinya atau kata hubungnya kita harus berikan tanda koma karena di sini ada dua kalimat yang digabungkan. Oke ya. Yang terakhir itu penggunaan tanda koma adalah tanda koma juga digunakan dalam penulisan kata seruan. Penulisan kata seruan dalam kalimat. Nah, ada beberapa kata seruan. Nih, di sini saya kasih dua contoh saja. Contohnya, aduh, koma, kaki saya tersandung batu. Nah, jadi kata aduh itulah kata seruan. Oke, atau yang kedua, astaga, koma, mahal sekali harganya. Jadi sini ada dua ya, aduh, astaga, atau wah, itu juga kata seruan. Jadi dalam penulisannya, setelah kata seruan itu harus kita pisahkan dengan tanda koma. Oke, nah ini penjelasan tentang huruf kapital, tanda titik, dan tanda baca koma. Nah, jadi nanti kamu perhatikan catatan kamu, saya akan lampirkan catatan 3 dalam bentuk file. Nah, nanti kamu lihat dan kamu salin dengan rapi di buku catatan kamu. Oke, ya, kamu salin dengan rapi menggunakan pulpen hitam. Jangan lupa kamu garis pinggir, tulis nama, nomor kelas. Ya, dan ingat pisahkan setiap baris itu dalam satu kalimat. Jadi kalimat pertama beri kelang satu baris. Ya, biar tulisan kamu ya, atau catatannya lebih rapi dan mudah dibaca. Oke. Nah, jadi untuk pelajaran kali ini sampai di sini dulu. Oke, jangan lupa kamu salin catatan kamu dan kalau sudah ada tugas-tugas, mohon kamu segera lengkapi. Oke ya. Jadi saya akhiri pembelajaran kali ini. Ingat, tetap jaga kesehatan. Oke. Tetap rajin belajar di rumah. Oke, selamat berjumpa di pembelajaran selanjutnya.